Pasca eksekusi ulama Syiah Arab Saudi Sheikh Nimer Al nimr protes merebak di ibu kota Iran Tehran. Protes terjadi menyusul eksekusi ulama Syiah ini dan 46 orang lainnya dengan tuduhan terorisme. Masa menyerang kedutaan Arab Saudi di Tehran pada hari Minggu. Di Tehran, Nimer Al nimr dianggap sebagai matir. Iran menuduh Arab Saudi menimbulkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Menyusul protes ini, Arab Saudi mengumumkan untuk memutuskan hubungan diplomasi dengan Iran dan memberi waktu 48 jam kepada diplomat Iran untuk keluar dari Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubair mengatakan Iran telah membagikan senjata dan menanam sel-sel teroris di kawasan, termasuk di Saudi.